Dengan kerendahan hati kami hampiri Engkau dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hatimu Bapa. Lewat pujian kami, lewat pengagungan kami, Kau layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Thank you Jesus, thank you Lord. Persembahkan semua ku berikan padamu.
untuk hidupku seturut maumu. Kami bejanamu dan kau penjunan kami. Kami mau belajar mengucap syukur di saat keadaan kami tidak baik. Kami mau belajar mengucap syukur di saat kami ada dalam lembah kekelaman. Sebab yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang pribadi, yang setia, yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tangan-Mu selalu memegang kami, Bapa. Pundak-Mu selalu tersedia untuk menggendong kami. Apapun yang Kau lakukan dalam kehidupan itu adalah baik adanya. Izinkan kami untuk menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, denganmu, rindu nikmati Engkau, rindu bersamamu dalam pelukanmu. Cinta yang tak terbatas.
setiap kebaikanmu ku nikmati, kasihmu yang tak terbatas ku nikmati. Surat cinta kami kepadamu Bapa, lewat pujian ini kami mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku hidup. Ya Allahku, ku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh,
yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati sujud
depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, ya
lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua ciptaan datang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut bertelur, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Kudus, kuduslah namamu, name above all name, name above all name, name above all name, name above all name. Tiada yang sepertimu Bapa, tiada yang sepertimu Yesus, lebih dalam dari dikatakan tiada satu pun yang lupa. Tiada satu pun yang lupa dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami nyatakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hey! Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun, oh, tiada satu pun yang karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh yeah, maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka
Kristus Tuhan. Yang berkuasa.
bisa kami penuh dengan kemenangan bersamamu Bapa. Mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku
60 Minute Worship kali ini mengambil tema Hanya Kau Tuhan. Di dalam kitab Mazmur banyak sekali menyebutkan Hanya Kau Tuhan. Suatu pengalaman yang tidak pernah pemazmur lupakan. Di tengah kesesakan dan tidak ada yang bisa diandalkan, tapi begitu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan datang sebagai penolong mereka yang bisa diandalkan. Mazmur 4 ayat 8. Dengan tenteram aku mau membaringkan diriku, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Pemazmur memiliki hidup yang tidak tenang karena seringkali dikejar-kejar musuh, mengakibatkan mereka tidak bisa tidur dengan damai. Tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan dan mereka hidup dengan aman. Di mana mereka menyimpulkan rasa aman tidak bisa didapatkan dari dunia, harta melimpah, jabatan tinggi, rasa aman hanya didapatkan di dalam Tuhan. Hanya Kau Tuhan artinya hanya satu-satunya Tuhan yang bisa diandalkan. Karena Dialah penguasa bumi dan surga. Tidak ada satu kuasa yang bisa mengendalikan Tuhan. Tetapi Tuhan yang mengendalikan mereka. Semua penguasa ada di bawah kekuasaan Tuhan. Kuasa gelap, kuasa sakit penyakit, kuasa maut ada di bawah kuasa Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati semua kesukaran yang besar. Nah, saya mau bagikan ada 3 hal kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan saja yang tidak pernah mengecewakan. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurung, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, kata Nabi Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk merasakan bahwa hasil bumi, hasil ternak, hasil alam, hasil usaha dan pekerjaan bisa mengecewakan. Tetapi hasil yang dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam hidup ini, kita tetap harus bekerja, berdagang, melayani, belajar, dan sebagainya. Tetapi jangan sampai harta, kepintaran, atau manusia menjadi andalan kita. Nanti begitu mereka tidak menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan kecewa. Menyalahkan mereka atau menyalahkan diri kita sendiri. Itu sebabnya setiap kali kita mengawali hari baru, di pagi hari mari kita menghadap Tuhan, bersyukur dan berserah kepada Tuhan untuk hari-hari yang akan kita lewati. Bahkan hari-hari yang kita lalui pun kita melibatkan Tuhan dalam setiap laku dan keputusan kita. Sehingga kita bisa selalu bertanya akan apa yang akan kita lakukan dan bahkan apa yang akan kita putuskan. Melibatkan Tuhan dalam setiap semua keputusan-keputusan penting. Serta di malam hari, mari kita mengucap syukur atas semua yang kita lewati, atas kebaikan perlindungan Tuhan, serta mengampuni semua orang-orang bersalah kepada kita. Maka Tuhan pasti akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita, ratapan kita menjadi tari-tarian, persoalan kita jadi kemenangan, tekanan kita jadi kelegaan, penghinaan menjadi kemuliaan, kebutuhan kita menjadi tercukupkan. Bahkan persoalan sakit penyakit kita memiliki mujizat kesembuhan. Sebab Tuhan kita tidak pernah mengecewakan, merugikan, bahkan meninggalkan kita sendirian ataupun sedetik pun. Dialah Tuhan yang setia. Yang kedua, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah capek ngurus kita. Tuhan tidak pernah capek akan memenuhi kebutuhan kita. Ngurus persoalan kita, ngurus sakit penyakit kita, bahkan ngurus dosa-dosa kita. Dialah Tuhan yang selalu semangat dalam mengurus semua tentang persoalan hidup kita. Yesaya 40 ayat 28-29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Wow, yang menarik ditulis dalam Yesaya 40 ayat 28 bahwa Ia, yaitu Tuhan, tidak pernah menjadi lemah, lelah, letih, lesu, loyo, ogah-ogahan sama kita. Tuhan itu selalu semangat, gaspol, dan sukacita ngurusin kita. Jadi kalau Tuhan tidak pernah lelah, kenapa kita harus capek sama hidup ini? Persoalan sakit penyakit kita. Kenapa kita harus menyerah hidup akan hidup ini dalam lumpur dosa? Memang dosa membuat Anda jadi capek. Beban hidup membuat Anda jadi lelah. Persoalan membuat menguras energi kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang merupakan sumber energi, maka kita akan di-charge kembali, dikuatkan lagi, diperbaharui, disegarkan lagi, sehingga membuat kita kuat menjalankan hidup yang penuh dengan tantangan. Mungkin orang tuamu sudah lelah sama kamu, bosmu sudah ngusir kamu, temanmu sudah meninggalkan kamu, tetapi selama kita masih punya niat untuk bangkit dari kesalahan kita, Tuhan pasti beri kesempatan. Selama kita mau cari Tuhan kembali, Tuhan pasti berkenan untuk ditemukan. Selama kita mau menyerahkan beban-beban persoalan hidup kita, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan. Selama kamu masih mau mengampuni musuhmu, Tuhan akan memulihkan hati dan hubunganmu. Lakukan bagian kita, maka Tuhan tidak akan pernah menyerah menolong kamu. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian. Di dunia ini tidak ada yang sanggup memberikan kepastian. Di dunia ini tidak ada yang bisa beri jaminan selalu aman selama-lamanya. Orang sehat bisa tiba-tiba jatuh sakit sampai mati. Orang kaya tiba-tiba bisa jatuh bangkrut. Orang yang baik sama kita bisa berbalik mengkhianati kita. Janji orang besar sama kita bisa saja batal. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Hanya janji Tuhan yang bisa kita pegang. Yang bisa memberikan kepastian. Inilah yang menghibur kita, menguatkan kita untuk mengarungi badai kehidupan. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Dalam Yesaya 41 ayat 10, dalam versi firman Allah yang hidup, Tuhan berjanji, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang, karena aku Allahmu. Aku akan menguatkan engkau dan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Tangan kanan bicara kepercayaan. Tangan kanan bicara tangan yang bisa diandalkan. Wow. Bersama Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Berjalan bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Hidup di dalam Tuhan pasti ada masa depan yang indah. Selama kita ada dalam Tuhan, kita gak usah khawatir akan masa lalu kegagalan kita. Masa kini yang tidak pasti, masa depan yang tidak menentu. Pasti dia akan menjamin kita. Pasti dia akan memelihara kita. Pasti dia akan menolong dan tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidup kita. Saya teringat perempuan Samaria yang terikat dengan dosa. Begitu dia datang sama Tuhan, Tuhan bebaskan dia dan Tuhan bisa pakai dia menjangkau kampungnya. Sampai kampungnya itu yang tadi gak percaya sama wanita ini jadi percaya akan wanita ini yang hidupnya berubah total. Saulus yang jahat bisa Tuhan rubah menjadi Rasul Paulus yang penuh kasih. Seorang pembunuh, seorang yang benci sama orang Kristen. Dalam pembunuh murid Kristus bernama Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Tapi akhirnya Tuhan bisa ubahkan penjahat ini menjadi seorang rasul yang penuh kasih. Petrus, seorang murid Yesus yang gagal menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bisa Tuhan pulihkan, bisa Tuhan pakai melakukan mujizat yang spektakuler. Yunus yang lari dari Tuhan, bisa Tuhan tangkap.
dan akhir Tuhan pakai untuk menobatkan satu kota Niniwe yang begitu besar. Janda di Sarfat yang hanya punya segenggam tepung dan minyak yang sedikit bisa Tuhan pelihara sempurna dengan anaknya. Maka Tuhan yang sama juga sanggup memelihara Anda, memakai Anda, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Saya mau bacakan press report, membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dia memberikan kepastian. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah lelah. Yang pertama, saya mau bacakan persipot, yaitu diberikan ketenangan hati setelah mengikuti ibadah penyembahan. Di dalam hati gundah gulana, ketidaktenangan, kekhawatiran, stres, Tuhan berikan kelegaan saat kita datang menyembah dan mendengarkan isi hati Tuhan. Yang kedua, memperoleh doktor yang dinantikan. Wow, pendidikan yang tidak mudah untuk dicapai, tapi akhirnya bisa didapatkan. Yang ketiga, memperoleh kedamaian dan sukacita ketika dekat dengan Tuhan. Kalau mereka bisa ditolong Tuhan, kalau mereka bisa dipulihkan, disediakan apa yang mereka perlukan, disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka, maka Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara. Tuhan yang sama juga sanggup untuk memberikan kepastian bagi saudara. Yang penting di sini jangan kecewa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti menyembah. Jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti berdoa. Pasti akan ada waktunya Tuhan menolong kita. Saya mau bacakan. Saya mau doakan untuk Pokdoa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Dan kemudian saya akan berdoa, saudara. Mari kita satukan hati bersama-sama untuk kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk kesembuhan dan kelancaran operasi retina sebelah kanan dalam nama Yesus. Biar operasi ini berhasil dan tidak ada kegagalan, berikan hikmat buat tangan dokter untuk bisa memulihkan keadaan matanya, sehingga matanya yang tadi bermasalah karena retina boleh dipulihkan, disembuhkan, sehingga bisa melihat dengan baik. Kami juga berdoa diberikan kelancaran dan penelitian skripsi dan mendapatkan nilai terbaik dalam studi dalam nama Yesus, berikan hikmat, berikan ketenangan, berikan konsentrasi, dan berikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan skripsi yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi ada tuntunan Roh Kudus. Kami juga berdoa buat kelancaran menjual rumah untuk pelunasan hutang dalam nama Yesus, berikan serius buyer. Serius buyer yang betul-betul memberikan nilai value rumah yang terbaik. Tuhan, hamba berdoa, bahkan yang rindu sedang ingin menjual tanah sampai hari ini belum juga terjual di Bogor, biarlah Tuhan juga memberikan serius bayar sehingga akhirnya semua cicilan dan hutang bahkan semua kebutuhan boleh terpenuhi. Kami juga berdoa buat pemulihan hati dari segala kepahitan dan diberikan kekuatan untuk mengampuni dalam nama Yesus, kedamaian dan kemampuan sebab kasih Allah sudah ada dalamnya. Pasti hambamu ini akan mampu untuk mengampuni dan memberkati musuh. Kami juga berdoa buat kelepasan dan keterikatan masuklah di dalam nama Yesus, bebaskan dan lepaskan, biar Roh Allah memampukan untuk hidup hambamu ini bebas dan merdeka, hidup dalam kesucian dan kemenangan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat umatmu, saudara yang sakit mengangkat tangan, kau boleh melihat, siap mereka yang sakit dan mengangkat tangan, hari ini belas kasihanmu, detik ini juga, mujizat kesembuhan boleh turun atas mereka dan terimalah mujizat kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, apapun penyakitmu, yang kau derita, di dalam nama Yesus saat ini juga engkau terima kesembuhan. Tuhan pakai setiap makanan, setiap obat-obatan, dan tangan medis untuk memulihkan segera keadaan mereka. Keadaan mereka tidak akan lebih buruk, justru penyakit ini mendatangkan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat umat yang sedang membutuhkan jawaban. Saudara yang membutuhkan jawaban dari Tuhan, mari angkat tangan saudara dan mulai berdoa kepada Tuhan. Katakan, semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan kepada Tuhan, Dia ada tengah-tengah kita. Tuhan, kau dengar. Saat ini adalah waktunya engkau boleh menyediakan, melayani mereka. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah lelah untuk melayani umat-Mu. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepastian.
Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Siapkan dengan berkat-Mu sumber-sumber yang baru boleh mengalir sehingga segala kebutuhan mereka, baik finansial, Tuhan siapkan dan cukupkan. Sehingga mereka tidak kekurangan segala sesuatu akan hidup ini. Mereka butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka butuh modal usaha, Tuhan berikan modal usaha. Mereka bisnis macet, biar Tuhan perlancar kembali. Mereka sekalian kehilangan pekerjaan, biar Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik sesuai bidang dan bahkan lingkungan yang baik. Bahkan mereka yang sedang membutuhkan untuk bayar biaya sekolah, cicilan, kontrakan, biar Tuhan boleh sediakan dalam nama Yesus. Buat mereka yang membutuhkan, bahkan juga pasangan hidup, Tuhan siapkan pasangan hidup yang terbaik, yang setia, yang sepadan, yang dewasa. Biar Tuhan boleh menuntun, biar Tuhan boleh membuat pencerahan, biar Tuhan boleh juga menunjukkan yang terbaik. Di dalam nama Yesus berikan kepekaan, dan Tuhan boleh menuntun dalam hari demi hari, seperti di mana Tuhan mempertemukan Ishak dengan Ribka. Demikian juga Engkau boleh mempertemukan yang terbaik bagi umat-Mu yang sedang menantikan pasangan hidup. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar sempurnakan, biar Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan. Bahkan juga keluarga besar boleh terus berdamai, bahkan juga boleh ada kedewasaan dalam menghadapi konflik yang ada. Bahkan juga hadirat Tuhan boleh ada tengah-tengah mereka saat mereka sedang melakukan pemberkatan nikah dan resepsi. Terima kasih Tuhan, bahkan buat umat-Mu yang sedang membutuhkan keturunan, biar Engkau berikan buah hati yang terbaik dalam nama Yesus. Suburkan benih kandungan mereka, bahkan benih laki-laki juga suburkan di dalam. Tidak ada kegagalan, tidak ada keguguran di dalam nama Yesus. Kami ingatkan kembali firman-Mu untuk beranak cuculah dan penuhi bumi, maka terjadilah apa yang mereka harapkan dan rindukan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah, memperluas daerah-Mu ke kanan kiri, mengangkat karimu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu ada campur tangan Tuhan yang menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalapkan segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidup bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti 60 Minute Worship. Hanya Kau Tuhan. Ikuti 60 Minute Worship berikuti di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus mengasihi saudara.